Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang diberi kenikmatan sehat walafiat. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk melihat lagi. Saya itu karena sangat rindu dengan suasana puasa. Dulu masih ada video yang kita take, belum kita upload, sehingga hari ini alhamdulillah, karena saya pas lagi momen kangen suasana berbuka puasa, jadi saya akan menampilkan ini suasana dari saat-saat berbuka puasa di daerah Kecamatan Ituro, Desa Ituro. Kemudian, nah ini suasananya, ramai banget ya, luar biasa ramai banget ini menjelang sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Ini komplek pasar, komplek ini apa namanya, perempatan kecamatan. Nah, kita lanjut terus menuju ke arah timur. Nanti kita juga akan take video juga di daerah Kembang Kuning, di daerah Brengkol, komplek pasarnya sana. Gimana situasinya? Kita ikuti terus sajian video kali ini sambil mengingat momen-momen istimewa saat menunggu berbuka puasa. Wah, luar biasa ya, sangat ini namanya, istilah orang biasa namanya gerengseng, semarak. Ini kita menuju ke arah timur pasar. Ini jalan yang nanti mau menuju ke rumah saya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini yang menuju ke arah timur, nanti timur terus, nanti kita dari gereja belok ke utara. Suasana seperti apa ya? Ini kita ngambil dari sisi itu hari yang lain. Ini kebetulan, oh ini aku pas meninggalnya itu Bu Ida, istrinya Pak Joko yang depan SMP Kristen. Oke, terus kita ini suasananya, wah ini ke utara. Suasananya tadi rumah makan yang panggung ini, Klinik Mentosaran. Oh, itu rumah makan Tinora yang dimiliki oleh Pak atau Mas Sahid, pengusaha muda yang sangat sukses, berawal dari usaha ayam potong. Jadi rumah makan dan kafe itu sebelah belakang, mantap sih Pak, banyak orang yang mau berbuka puasa. Oke, terus kita lanjutkan, nanti kita menuju ke arah timur, belok kiri. Ini suasana seperti ini. Ini komplek timur gereja. Nanti kita ke timur sampai hampir ke Perkilan. Sebelah sini nggak seramai dari yang tadi pas komplek pasar ya. Ya karena sini udah agak jauh sih. Oke, sekarang kita melihat dari sisi ini adalah Kembang Kuning. Pasalnya berbuka puasa di Kembang Kuning seperti ini. Ini komplek dulu lapangan, di selatannya dibangun toko-toko, sana dibuat balai desa atau gedung serbaguna yang megah. Tadi pertigaan yang menuju ke Giri Gondo. Pasalnya seperti ini ya. Yang terakhir nanti kita lihat adalah suasana di Brengkol. Oke, ini suasana di Brengkol. Diawali dari ini puskesmas Arangetas. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga video ini bisa sedikit mengobati rasa kangen kita semuanya yang kangen akan saat-saat puasa, terutama waktu berbuka puasa, dan juga yang lama nggak pulang, kita mengalami bisa melihat suasana yang luar biasa seperti ini. Sekian dari kita. Pasti saya banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Saya mohon maaf yang seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.